Assalamualaikum broku. Oke broku, kita sudah di spot lagi hari ini. Kita mancing-mancing lagi di sini di embung. Kemarin kita mancing di sini, lumayan hasilnya. Ini, saya datang lagi di sini nih mancing-mancing. Cari sensasi sore-sore. Siapa tahu di sini kita masih dapat strike-strike-nya. Karena ini kondisi airnya di sini habis dilepas lagi sama orang trans di sini. Karena air ini itu dipakai untuk air ledeng, mereka minum pakai air ini untuk memasak kebutuhan mereka sini. Jadi di sana ada pipa. Kita mancing lagi di sini, semoga melengket kali tumpul hari ini. Lanjut bro. Mancing lumut itu kita harus rajin-rajin membuang biar lumutnya dia terhambur di bawah, karena kalau lumutnya terhambur aroma lumut itu biasa dicium sama ikan nila, terus mereka ngumpul di tempatnya kita membuang. Jadi ini salah satu perbedaan mancing lumut sama mancing yang pakai umpan pelet, cacing, udang. Aduh, ini banyak yang makan ini, tapi belum ada yang mau melengket. Semuanya meleset. Masih meleset nih bro. Akhirnya tertangkap pelakunya juga bro. Ini dia pelakunya bro. Dia dari tadi makan kita punya umpan. Ternyata ini dia pelakunya. Ternyata ini bocil. Bocil yang lagi makan kita punya umpan. Melengket lagi. Ini melengket lagi bocilnya ini. Kita dapat lagi bocilnya bro. Mulai pelaku. Ada besi terbang. Bocil, bocil lagi, melengket lagi bocil, nih bocilnya lagi, kita tangkap lagi bocil-bocilnya.
Oke bro, kita sudah mancing di sini broku, dan kita bisa selamatkan 3 ikan nila di sini. Oke bro, sampai di sini dulu video mancingnya Kail Tumpul hari ini. Jangan lupa dukung channel mancingnya Kail Tumpul bersama Uta Codet. Uta Codet, dan tunggu video saya selanjutnya. Kail Tumpul hari ini melengket, pelampungku push up.